diperpanjang kerja sama dengan Warren Tech, kira-kira bagaimana? Dan bentuk dukungan mereka terhadap kalian? Ya yang pasti apa ya, kita bersyukurlah bisa diperpanjang lagi setahun ke depan. Ini juga bisa apa, menambah motivasi kita supaya bisa apa, bisa berprestasi lagi loh. Lu ketau lo saya sama. Tadi kita sempat tanya sama Pak Bagus, katanya dari mereka targetnya itu mengikuti dari target kalian aja ya, dan katanya kalau Mek masih mau ke Olimpik, kakak tetap didukung katanya gitu. Kalau dari kalian gimana sih? Ya kita tetap jalanin aja, sembari berusaha. Jadi kan kita di sponsor orang juga kan, kita punya komitmen dan tanggung jawab juga. Jadi kita juga harus memberikan yang terbaik. Berarti dari warung itu nggak ada ini ya? Misalnya harus juara atau ngamen ini gitu, kayak gitu kan? Iya. Mengikuti dari tanggungnya. 2023 dong. Itu berapa tahun? Berapa lama waktu per tahun. Setelah ini ada sponsor lain mungkin ya. Siap. Ya, belum tahu sih. Ya mudah-mudahan. 2023 goal terbesarnya apa? Nah, ya, kalau tahun ini kan apa ya? Mungkin di juara dunia lah. Ya kita nggak tahu tahun 2 tahun lagi main apa enggak, ya kan bisa aja terakhir. Loh, bentar, kan? Dari 2016 bilangnya begitu sih, terakhir. Ini beneran kayaknya. Ini beneran. Ya mudah-mudahan bisa maksimal di juara dunia. Nah, masih. Mungkin nasi gimana? Kan lalu kan sebagai ranlap jadi pantai ini masih kami ada bukan juga makanan yang sekarang kita makan di tempat itu di rumah kita nafasan kita minta mantap dan drawingnya juga udah keluar ya, jadi kita ketemu teman sendiri cukup berat juga kan. Harapnya ya step by step aja bisa lolos babak pertama, babak kedua, jadi nggak terlalu lihat ke atas dulu, jadi kita fokus di setiap turnamen, setiap babak. Kalau di All England tuh nggak tahu kenapa chemistry-nya dapet gitu, lumayan prestasinya tuh bagus banget. Dan di kejuaraan dunia, dan major event sih, emang kalian memang nyetingnya maunya pick di yang besar-besar? Atau gimana komentar? Maunya pick terus. Ya, picknya di major event ya. Sih nggak apa ya, pick di sini mungkin jadi kan kita ya mungkin kalau kejuaraan penting lebih apa sih motivasinya kan harus lebih ya Pak, jadi kan bukan kayak tempat biasa sih. Tapi emang ada apa lebih enjoy gitu kalau di All England apa gimana, karena hasilnya lumayan bagus ya. Maunya kita sih ya enjoy terus ya supaya hasilnya bagus, tapi kadang-kadang kan ya begitulah namanya pertandingan, kadang-kadang bagus di sini, jelek di sini, ya kayak gitu. Jadi memang ya kita maunya sih bagus terus, tapi kan ya hasilnya kita juga nggak ada yang tahu. Kita maunya ini kan kadang main jelek. Ya mudah-mudahan bisa bagus. Komentar dong saat junior-junior kalian yang sudah ada 200 pasang siap untuk. Ya bagus ya. Terutama untuk ganda putra ya buat regenerasinya bagus lah ya, tapi ya kita jangan terlepas juga lah ya kan, mereka masih muda, masih panjang perjalanannya, jadi harus mau mencapai yang lebih lagi. Sama Ahsan, kalau menurut Ahsan sekarang ganda putra dari negara mana yang kayaknya lumayan mau menjadi ancaman buat Indonesia? Kemarin sih Cina ya, kan ada beberapa pasang kemarin juga yang udah juara di India dan memang juga cukup bagus. Mana lagi kan? Jepang. Jepang kemarin ya. Korea sih kita kurang tahu ya. Sementara kan banyak bongkar-bongkar masih kan, jadi belum pasti pasangan tetap. Tapi
tapi Indonesia masih. Ya. Ini kan udah banyak yang ngomongin apa tadi misalnya udah ya udah mungkin ini terakhir kejuaraan dunia terakhir atau dua terakhir atau gimana? Emang udah kebayang mau pensiun dan gak main lagi? Udah bisa ya? Tapi udah ada plan maksudnya. Misalnya kan kita nggak tahu berapa tahun lagi gitu. Ada udah ada retirement plan rencana ya? Belum. Yang pasti masih di badminton ya? Gak bisa kan lepas dari badminton? Kita lihat aja nanti. Banyak yang bilang main terus katanya lagi bisa jangan lagi kuat bisa sih bisa kuat apa nggak kuat sih kan, kan? Untuk, ya. Alhamdulillah sekarang masih kuat, kita kan nggak tahu nanti kedepannya. Ya dari waroiseknya juga bilang kan kita pokoknya mau dukung sampai mereka sampai kapanpun mereka mau main kita tetap kasih dukungan. Kalian gimana mendengar banyak suara-suara yang udah nggak usah peduliin usia, tadi Ko Heri juga bilang gitu, lagi masih bisa main aja. Nah, kalian mendengar dukungan seperti itu gitu? Ya, senang ya. Terus juga apa sih? Ya, senang. Jadi memotivasi supaya nggak pensiun. Ya, biar semangat. Biar semangat. Tapi kan nanti suatu saat kan pasti ada waktunya. Jangan kita nggak mungkin yang main terus lah. Mungkin ya momennya ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan ya sekarang bisa di tahun ini bisa maksimal.